Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan satu nasihat yang sungguh indah yang akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita tahu bahwa memberkati adalah panggilan Tuhan untuk setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati adalah langkah awal untuk setiap anak Tuhan memperoleh berkat. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini? Bagaimana kita dapat memberkati orang-orang yang berbuat jahat dan mencaci maki kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tiga hal yang penting dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Hal yang pertama adalah kasihilah musuh saudara. Artinya, buanglah semua kebencian dan kemarahan di dalam hati saudara. Lepaskanlah pengampunan untuk mereka yang berbuat jahat dan mencaci maki saudara. Yang kedua, berbuatlah baik kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang saudara bisa lakukan. Dan yang ketiga, berdoalah dan mintalah berkat bagi mereka. Jangan kutuki mereka, sekalipun mereka sedang menghadapi masalah persoalan. Ketika saudara melangkah dengan iman untuk melakukan firman Tuhan ini, kasih Kristus akan memenuhi hati dan pikiran saudara, dan akan memampukan saudara untuk memberkati mereka. Saat itulah saudara akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan saudara akan sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amen.